Dan cara mereka membawa dadah adalah body pack. Body pack ataupun lekatkan dadah di badan. Dan mereka siap sedia untuk terbang ke negara Korea Selatan, itu ke Busan melalui penerbangan di KLIA, keadaan di penerbangan antarabangsa kita. Dan pada masa sebelum mereka berlepas, kita terus membuat serbuan ke tempat penginapan mereka yang dalam proses telah mengikat dadah-dadah tersebut di badan. Dan akhirnya beberapa harta yang lain kita telah rampas dan sita. Dan kes ini menarik kerana mereka ditawarkan untuk membawa dadah ni dengan harga yang lumayan, iaitu diberi wang sebanyak RM1,000 sebelum pergi, diberi tiket, diberi hotel dan seterusnya. Apabila selesai mereka melakukan membawa dadah ke negara yang tujuan tersebut, dan bila balik ke Malaysia, mereka akan diberi upah RM15,000 seorang.